Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Yang sama-sama kita hormati Pak Sekretaris Bupanitra Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Yang sama-sama kita hormati seluruh pejabat fungsional struktural, seluruh pegawai Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, serta seluruh hadirin, hadirat dan undangan pada malam ini yang hadir. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, sebelum saya melanjutkan, saya coba ini dulu deh, tes kebugaran atau tes fokus. Karena ini sudah capek, supaya nanti satu patah dua patah kata itu masuk, jadi kita fokus dulu sebenarnya. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Kalau kita bilang halo, jawabnya hai. Jadi kalau satu kali yang jawab bapak-bapak, kalau dua kali yang jawab ibu-ibu. Hai. Halo. Ibu-ibu jawab. Kalau satu kali yang jawab bapak-bapak. Ulang ya. Halo, halo. Ibu-ibu fokus ini ya. Hai. Halo. Ya, bagus, bagus. Baik, terima kasih ya. Dan Bapak-Ibu, kawan-kawan semua, saya tadi menangkap dari Pak Jam, ini harus menjadi pegangan kita semua ya, bahwa kunci di Kota Banjar itu meraih WBK dan hampir WBBM, kuncinya kata Pak Jam adalah bersatu. Itu kuncinya bersatu. Dan pada kesempatan ini, pada kesempatan satu dua patah kata pada kesempatan ini, saya sampaikan dan saya tegaskan berulang kali lagi bahwa secara de facto kita semua keluarga besar PA Kota Tasikmalaya itu sebenarnya sudah WBK. Karena WBK itu ukurannya adalah berintegritas dan memberikan pelayanan prima. Setuju gak kalau kita bilang kita ini sudah berintegritas? Setuju. Karena berulang kali saya tegaskan bahwa secara de facto kita semua sudah berintegritas. Sudah gak ada korupsi, kolusi, pungli, main perkara, kita sudah gak ada. Pak Jam sudah nggak ada. Saya saksikan dari Pak Jam masih ada sampai sekarang juga Pak Jam di Kota Banjar. Teman-teman kita di PA Kota Tasikmalaya, saya menyaksikan itu sudah nggak ada. Kita itu sudah berintegritas. Tinggal lagi sekarang ini kita bereskan kalau bahasanya Pak Ian-Ian itu packaging katanya. Packaging itu apa? Packaging itu tinggal kita rapikan administrasinya saja. Saya tadi ngobrol dengan Pak Agus dari PN ya, di lingkungan pengadilan umum itu yang lolos des evaluasi. Yang lolos des evaluasi itu penilaian oleh tim penilai untuk mendapatkan WBK itu, yang lolos hanya 9, tapi dari lingkungan pengadilan agama yang lolos ada 26. Tepuk tangan untuk pengadilan. Tapi sayang, sebenarnya tidak 26. Sebenarnya itu ada 29. Kenapa yang 3 tidak lolos? Karena pada saat des evaluasi, pada saat presentasi dan wawancara, tidak sesuai bayangan antara de facto dengan administrasinya. Apa administrasi itu? LKE. Makanya saya minta nanti tim area 1 siapkan LKE-nya baik-baik. Kita menatap
ke masa yang sekarang ada 4 bulan. Ayo kita matching ya. Kalau kata bahasa Pak Yanyan, kita packagingnya kita perbaiki, kita sesuaikan antara de facto dengan yang ada di administrasinya. Halo. Hai. Ibu-ibu buka. Hai hai. Nah, di fokus seperti ya. Jadi kembali lagi kita nanti, dan saya tadinya saya sudah menegaskan seperti itu Pak Jam. Dan apa yang tadi Pak Jam sampaikan bersatu itu Pak Jam, saya lebih yakin lagi bahwa kita akan lebih bersatu setelah acara Famgate ini, Family Gathering ini. Kita melihat bagaimana kekompakan, soliditas, apa namanya, waduh luar biasa. Saya pribadi semakin yakin kalau tahun depan kita akan masuk nominasi untuk dinilai menjadi satker yang WBK. Tahan untuk bersama. Karena modalnya sudah ada, integritas kita sudah bagus, persatuannya kita juga sudah kokoh. Sekarang tinggal packagingnya, mainnya, administrasinya, di match, disesuaikan antara LKE dengan yang di lapangan yang kenyataannya. Tinggal nanti setelah itu kita kita rawat itu, kita rawat antara administrasi dengan, jadi istilahnya konsistensinya nanti dirawat. Nanti satu lagi ya sebagai penutup Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti kita akan masifkan media, apa namanya, publikasi media. Nah tadi ya, di samping packaging, nanti kita akan kemas narsisnya. Narsis itu apa? Nanti kita kalau perform di video, publish, ditayangkan. Nanti kita ada lagi kegiatan apa, kita video, posting. Jadi nanti setiap, nanti kasubag umum, kasubag kepegawaian, kasubag apa lagi, PTIP, setiap hari nabung konten, sekalipun 1 menit, sekalipun video 1 menit bikin, ditabung. Nanti dicicil secara berkala, kita posting. Jadi nanti publikasinya itu masif. 4 bulan luar biasa. Begitu nanti pas tahap apa namanya pengusulan Kemenpan, tinggal lihat aja di medsos kita. Wah luar biasa ini. Sudah ini mah sudah masuk lawas. Halo halo. Hai. Luar biasa sih fokus ini. Baik, sebagai penutup saya sampaikan pantun Aceh ini Pak Jam ya. Tapi saya Pak Jam sendiri saya tanya nggak tahu burung tempua. Jadi bunyinya begini. Pantunnya bunyinya begini sebagai penutup. Di atas dahan burung tempua, melihat rusan tepi perigi. Salam perpisahan buat Pak Jam dan kita semua. Di lain masa bersua lagi. Nyambung ya. Baik, ini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.